Hasil olah TKP lokasi dan juga penemuan polisi terkait ditemukannya kerangka ibu dan anak. Saudara, polisi menggelar olah TKP di lokasi penemuan dua kerangka ibu dan anak yang ditemukan di dalam rumah di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Polres Cimahi masih menyelidiki adanya dugaan unsur pidana dalam penemuan dua rangka manusia di sebuah rumah di kawasan Desa Tani Mulia, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari olah TKP tersebut, polisi telah menemukan beberapa barang bukti yang ditemukan dari lokasi, diantaranya adalah adanya tulisan di tembok. Dan guna mengetahui penyebab kematian dua kerangka tersebut, polisi melibatkan tim forensik Rumah Sakit Sartika Asih Bandung.